سلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi pegawai-pegawai masjid, seluruh aliran kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Kaifa halukum, apa khabar semua malam ni? Kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada malam 18 Rabiul Awal ini sekali lagi terdapat beramal dengan amalan yang soleh. Saya mendoakan kita semua dipanjangkan umur dan limpahan kebaikan dan rezeki, diberi kejayaan dunia dan akhirat, Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan umat Islam memperingati peristiwa kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam menyambut bulan Maulid ni. Ada masjid disambut sebulan, ada masjid disambut dengan berbagai-bagai program. Untuk kanak-kanak ada, untuk orang muda ada, untuk orang tua. Diadakan majlis forum, diadakan majlis ceramah Maulidur Rasul. Nak mengingatkan tentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu orang Islam ni dia kuat bila dia ingat Nabi. Dia ingat ajaran yang diajar oleh Nabi, dia akan kuat. Sama ada dia kuat dari sudut selawatnya, kuat dari sudut ibadahnya, kuat dari sudut perjuangannya, dia akan kuat bila dia sayang pada dan ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Islam mesti ada goh hebat. Kita berjanji takkan membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina di zaman sekarang ni, ataupun menghina ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti bangkit lawan. Jangan ada di kalangan kita, bila ada orang bukan Islam ke ataupun orang Islam ya, hina hukum Allah Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah, hina apa ni Nabi sendiri, batang tubuh Nabi ke. Nah, hina kita kata, biarlah, kebebasan bersuara kan. Nah, tak apalah nak buat macam mana. Nah, tak boleh.
Kita dengan hak berkaitan dengan Rasulullah ni, kalau ada orang hina, cela, kita kena bangkit, bangun, lawan. Marah. Jangan kita jadi orang yang kata, ah, nak buat mana? Oh, ia orang bukan Islam, tak tahu benda, jaleh. Sebab tu orang bukan Islam, dia tak berani di zaman kita orang Islam kuat ni. Nah, di negeri kita yang kuat Islam ini, jangan biar ada orang yang hina Nabi. Kalau ada orang hina, jagalah. Jangan duduk diam. Kita ambil peluang itu untuk bagi pengajaran kepada orang yang hina Rasulullah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang hina Nabi, sahabat minta izin untuk bunuh. Nabi izin, tak ada masalah. Menunjukkan bahawa cinta kasih kita kepada Allah dan Rasulullah mengatasi segala-galanya. Sebab tu bila kita sambut peristiwa lahir Nabi ni, kita nak ajak masyarakat sayang pada Rasulullah dengan sayang yang sebenarnya. Sebab kita kena ambil contoh Nabi. Kalau Nabi merintah dengan adil, kita pun kena merintah dengan adil. Tanda sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dengan perkara-perkara yang lain. Allah Taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Jadi yang nak ambil contoh Rasulullah ni, sebab pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Kita nak tengok dari sudut mana mesti Rasulullah. Dari sudut memerintah negara, tengok pada sunnah Rasulullah. Dalam perkara kecil pun, nak masuk tandas pun, tengok sunnah Nabi. Perkara kecil pun, sunnah Nabi. Hari Jumaat, sunnah Nabi dan sebagainya. Benda yang besar pun merintah sunnah Nabi. Baru tanda kita beriman pada Allah pada hari akhirat dan ingat pada Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Itu mukadimah pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita bererti pada hari itu membakti kepada orang tua. 4 hari bulan 7. Awal bulan 8, kempen pilihan raya. Hamba tak sempat nak marilah. Mesyuarat sebagainya. Bulan lepas, awal bulan 9. Hamba nak turun dah. Lepas mandi tu, nak turun dah masjid nak gini. Dia mari sepuk. Mari sepuk lagi nak napah. Tak boleh nak napah. Kena rehat. Kita pun cek macam mana kita. 31. 31 kita rehat. Malam tu kita rehat lagi mana kita rehat. Bangun pagi sebelah. Itu pun tinggi lagi. Tapi sebelah lah. Alhamdulillah sihat. Saya minta maaf lah. Ya. Jadi hari ini alhamdulillah syukur pada Allah dapat bertemu dengan ahli jemaah sekalian. Syukur pada Allah Ta'ala. Dalam kitab Mukasyat Patikulu yang diterjemahkan, yang ini menyikat hati menghampiri ilahi, Imam Al-Ghazali menyebut, At-Tirmizi Ibn Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim meriwayatkan bahawa seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda berkata, saya telah berbuat dosa yang sangat besar. Bolehkah saya bertaubat? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya,
masihkah engkau mempunyai ibu? Lelaki itu jawab, tidak. Apakah engkau mempunyai mak saudara? Ya. Nah, jawab ya. Berbuat baiklah kepadanya, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya antara taubat seseorang itu yang buat dosa, antaranya ia apa? Dia buat baik kepada ibu bapa dia. Kalau mak ayah tak ada, mak saudara dia. Masya-Allah. Di samping kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya banyaknya kelebihan buat baik pada orang tua ni. Nah, kalau kita ada orang tua yang masih hidup, berbaktilah kepada dia. Kita berada di zaman yang kita ni, di negeri kita ni tak ada lagi perang lawan orang kafir. Dah pergi berjihad meninggikan kalimah Allah taala. Kalau berjihad pun untuk apa? Memastikan wujudnya kerajaan yang memerintah dengan Islam. Itu pun 5 tahun sekali. Dah, pergi ngundi. Nak ubah apa ni? Nak wujudkan sebuah pemerintahan. Sementara itu Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan bahawa seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah sesuatu yang boleh saya kerjakan untuk berbuat baik kepada orang tua saya setelah mereka meninggal dunia? Baginda menjawab, ya ada. Engkau mendoakan mereka, memohonkan keampunan bagi mereka. Allahu Akbar. Kita doa. Sebab tu dalam kitab Mastika Hadith disebut 3 doa yang diamalkan antara azan dan iqamah. Kan bila orang azan, sebelum iqamah tu kita sembahyang sunat. Nah, kemudian kita berdoa. Dalam kitab Mastika Hadith disebut, yang pertama doa disebut apa dia? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Yang kedua doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga doa apa? Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bolehlah kita beramal antara azan dan iqamah. Lepas itu semayang sunat kan, ya ada 10 minit kan, 10 iqamah tu. Lepas kita semayang sunat, kita berdoa. Doa lain pun boleh, tapi berdasarkan kita Mastika Hadith. Jadi doakan untuk mereka. Lepas tu kita ni dalam sibuk mana pas semayang, jangan tembol lalu, doa dulu untuk kedua ibu bapa. Bila kita doa untuk ibu bapa, sekali dengan kita lah. Sebab apa kita sebut? Allahumma ufirli dunubi. Ya Allah, ampunkanlah bagi aku dosa-dosaku dan kedua ibu bapaku. Rahmatkanlah dia sebagaimana dia pelihara aku sejak daripada kecil. Allahu Akbar. Tu lah Nabi khabar. Tak. Engkau mendoakan mereka, memohonkan keampunan bagi mereka, memenuhi janji mereka. Kalau ia ada janji, wasiat ke apa ke, dah kita tunaikan. Serta memuliakan teman dan karib mereka. Memuliakan kawan-kawan mak ayah kita. Kalau hak masih ada lah. Hak ni payah sikit ni. Hak ni payah sikit lah kita. Nah, melainkan kita tahu, kita kenal dan kita boleh pergi. Hak baik dengan ayah kita, baik dengan mak kita. Tak? Hak mak kita kali biasa sebut sama kawan sama masa hidup dia. Tak? Ini kita boleh buat. Ibnu Hibban meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya dengan tambahan, orang itu berkata,
Betapa banyak dan bagusnya ini ya Rasulullah. Baginda bersabda, kerjakanlah, amalkanlah. Apa dia? Yang pertama, mendoakan mereka, memohon keampunan bagi mereka, memenuhi janji mereka, menyambung silaturahim yang tidak disambungkan kecuali kerana mereka, serta memuliakan teman dan karib mereka. Empat perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu antara amalan yang tak putu-putu antaranya doa anak yang soleh. Iza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin: sadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin salihin yada'ulah. Antara apa dia? Anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua ibu bapa. Ini hebatnya. Ya. Amalan kita tak putus. Siapalah kita doa. Baik. Jangan tinggal jangan tinggal untuk doa untuk kedua ibu bapa kita. Memohon keampunan. Agar Allah ampun dosa kedua ibu bapa kita. Allahu akbar. Mulianya. Ya. Muslim meriwayatkan bahawa Abdullah ibn Umar berada di atas keledai tunggangan dengan bebannya. Lalu ia memberikan serban yang melilit di kepalanya kepada seseorang. Ibn Dinar yang menyertainya berkata, semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kamu. Mereka itu orang-orang badui. Mereka akan senang diberi dengan sesuatu, walaupun sedikit. Antara amalan yang baik, beri hadiah. Nah, segebang yang ada pada Abdullah ibn Umar. Itu segebang je. Apatah lagi kalau kita beri sumbangan duit pada orang, tak? Nasihat, macam-macam lah. Itu adalah amalan-amalan yang baik. Sebab kita tak tahu mana-mana amalan ni yang diterima oleh Allah Ta'ala. Diterima oleh Allah Ta'ala, itulah yang akan teman kita ketika kita berseorangan di alam barzah. Kerana yang akan teman kita ni sama ada orang yang dijelmakan sebagai rupa yang cantik, berbaju putih, wangi pula. Tak, teman kita. Jadi kalau dia sudut gambaran hadis cerita tu, mananya bayangkanlah, wangi pula. Tak, teman kita di alam barzah, bau wangi. Itu amalan kita, amalan yang baik. Dan disebut kalau kita banyak dosa dan sebagainya, ya teman kita lah orang yang berwajah buruk. Berwajah buruk, kemudian baju hitam pula, kemudian busuk bangor pula bau. Bayangkanlah bau busuk ni. Kalau kita tak tahan bau, payuh sikit. Payuhlah. Kalau di dunia ni tengah makan lalu lori sampah pun tak sedap dah. Ni apatah lebih busuk daripada itu. Masya-Allah. Ya, kita kena ambil lah peluang, walaupun sedikit. Abdullah bin Umar berkata, lepas dia beri kepada orang badui tu, Abdullah bin Umar berkata, bapa orang ini sangat cinta kepada Umar ibn Khattab. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan yang paling baik adalah perbuatan anak yang menyambungkan tali silaturahim dengan sahabat bapanya. Dengan sahabat bapanya. Ini antara amalan yang baik. Banyak lagi amalan sebenarnya, ya. Nah, banyak-banyak, bukan satu hadis saja. Banyak-banyak hadis kita akan temu. Nah, ini antara amalan yang baik. Nah, kalau kita tak buat, maknanya tak ada pahala bahagian ni. Betul tak? Macam hadis berkaitan dengan apa ni? Dengan sembahyang sunat subuh ke? Pahala dia isi dunia.
Langit penuh, langit dan dunia. Kalau kita sembahyang, nampaklah kelebihan tu. Kalau kita tak sembahyang sunat, tak ada lah kelebihan dia. Walaupun ia sembahyang sunat, semua hadis-hadis semua digalakkan. Tak, mana kita buat, kita dapat kelebihan. Di dalam sahihnya Ibnu Hibban meriwayatkan hadis dari Abu Barda radhiyallahu anhu. Katanya, ia datang ke Madinah. Abdullah Ibnu Umar lalu menemuinya. Ibnu Umar bertanya, tahukah kamu mengapa saya datang kepada kamu? Tidak tahu. Ini berlaku di Madinah. Dia kata, tidak tahu. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin menemui orang tuanya dalam kuburnya, temuilah kawan-kawan mereka. Di antara bapa saya, Umar dan bapa anda, terjalin persaudaraan dan kasih sayang. Oleh kerana itu saya ingin menyambungkan hal itu, kata Ibnu Umar. Ini mana buat baik tak? Kepada kawan ayah kita yang meninggal. Suka? Ini kelebihan dia. Dalam As-Sahihaini dan lainnya diriwayatkan hadis melalui pelbagai periwayatan bahawa tiga kelompok orang sebelum kita keluar berjalan bersama dan kembali kepada keluarga mereka. Lalu turunlah hujan sehingga mereka berlindung dalam sebuah gua di kaki gunung. Namun tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dari atas gunung dan menutupi mulut gua tersebut. Ini kisah yang ada dalam kitab Riyadus Salihin, dalam hadis-hadis. Salah seorang daripada mereka berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu kecuali kamu berdoa dengan amal soleh kamu. Ini tawassul dengan amal yang soleh. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, ingatlah amalan-amalan yang kamu kerjakan kerana Allah Azza wa Jalla sebagai amal soleh. Lantas bermohonlah kepada Allah Ta'ala dengannya, mudah-mudahan dia membukakan pintu gua itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka. Jadi tiga orang ni dia bertawassul dengan amal-amal soleh dia. Di dalam riwayat lain lagi disebutkan bahawa sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, batu telah jatuh, tidak ada yang mengetahui tempat kamu kecuali Allah Ta'ala. Oleh kerana itu memohonlah kepada Allah dengan amalan kamu yang paling dipercayai. Salah seorang di antara mereka berkata, ya Allah, saya mempunyai kedua orang tua yang telah tua dan tidak mempunyai harta kecuali seekor kambing. Kecuali seekor kambingnya, ya, ada harta dia. Dari kambing itu saya memerah susu dan saya memberikannya kepada mereka. Setiap hari saya mengumpulkan seikat kayu bakar dan menjualnya, lalu menggunakan wangnya untuk menyediakan makanan mereka dan saya sendiri. Pada suatu malam, saya pulang terlambat. Allahu Akbar. Terpulang terlambat. Sebelum saya sempat memerah susu kambing dan menyediakan makanan mereka, kedua-duanya sudah terlelap tidur. Saya memegang mangkuk dan berdiri di situ tanpa makan apa-apa hingga pagi menjelang. Ketika bangun, mereka pun makan. Kemudian saya pun duduk. Ya Allah,
Jika saya melakukan hal itu kerana mencari keredaan-Mu, lepaskanlah kami dan tolonglah kami. Mana anak ni dia buat baik. Kedua ibu bapa ni. Ha, siapa bila ibu bapa dia tak makan, dia tak makan. Dia tunggu mak ayah makan dulu. Ha, hebat ni. Nah, ha, dia tunggu mak ayah ni. Nah, mak ayah yang tua lah. Nah, yang uzur. Ha, dia tunggu ayah dia makan dulu, baru dia makan. Ha, maknanya. Dia pun berdoa. Ya Allah, jika saya melakukan hal itu kerana mencari keredaan-Mu, lepaskanlah kami dan tolonglah kami. Setelah itu batu besar bergeser sedikit dan kelihatanlah ruang yang terbuka. Itulah antara amal ibadah. Ya. Yang boleh diamalkan oleh kita. Dia disebut setakat ni, dia kisah dia. Nah, dalam kitab Riyadhus Salihin, dua orang ni berdoa antaranya selamat daripada zina. Nah. Ngekeng dah. Nah, tapi dia ingat Allah Taala je lagi. Amal soleh. Dah buat zina ni amal soleh. Nah. Dalam keadaan nak buat dah, tapi dia ingat Allah Taala. Dia pun berdoa. Itu antaranya lah. Okay, selesai kita bab baik kepada kedua ibu bapa. Kita sambung sikit berkaitan dengan silaturrahim. Bab yang seterusnya ialah silaturrahim. Allah Ta'ala berfirman yang dipetik oleh Imam Ghazali dalam kitab Muka Syafatil Qulub ini. Wattakullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturrahim kaum kerabat. Karena sesungguhnya Allah sentiasa memerhati mengawas kamu. Yang pertama, Allah Ta'ala perintah kita supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang kamu selalu sebut, meminta dengan menyebut namanya. Nama Allah ada 99. Ha, yang kita baca tu. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ada dan sebagainya. Sampai 99. Nah, kita kena bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan kita wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimah. Disebut bahawa di dalam Al-Quran takwa ini membawa tiga pengertian. Yang pertama, takut pada Allah Ta'ala. Kita mesti takut pada Allah Ta'ala. Mana takut pada Allah? Dengan kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu yang pertama. Nah, lepas tu sepatutnya orang paling takut pada Allah Ta'ala ni disebut oleh Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Al-ulama'. Sesungguhnya yang paling takut kepada Tuhannya di kalangan hamba-hambanya ialah orang-orang yang berilmu, orang alim, ulama yang berilmu. Itu orang yang paling takut pada Allah Ta'ala. Sebab orang yang berilmu ni yang diwaris Nabi ni, ia yang akan memandu manusia. Sebagaimana yang Nabi pandu manusia dengan wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi para alim ulama, dia pandu manusia dengan apa?
dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan, mempraktikkan apa yang diturunkan kepadanya ayat-ayat Allah selama 23 tahun. Maka orang yang alim ulama mesti memainkan peranan orang yang paling takut pada Allah Ta'ala. Sebab yang paling takut di dunia ni, paling takut pada Allah ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah masa Nabi bagi harta rampasan perang, ada sahabat kata tak ada? Nabi tak ada. Lalu Nabi kata, kalau aku tidak adil, siapa lagi yang lebih adil daripada aku? Dan riwayat yang lain, siapa lagi yang paling bertakwa daripada aku? Sebab tu kita kena, bila ada ilmu, maka kita mesti takut pada Allah Ta'ala. Dengan melaksanakan perintahnya, tinggal larangan Allah Ta'ala. Itu makna takut pada Allah, makna takwa. Yang kedua yang menjadi syahid, yang kedua makna takwa yang disebut oleh Syekh Majdi Fasih Ibrahim dalam kitab dia Wasiat kepada wasiat Rasulullah pada muslimat, iaitulah yang kedua, iaitulah taat kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, meninggalkan maksiat. Itu makna takwa pada Allah Ta'ala. Dia rangkum semua makna yang sama. Yang kedua daripada ayat ini ialah peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat. Kita ada adik-beradik, kena bertegur siapa ziarah menziarahi. Ada lagi pak saudara dan sebagainya, doalah untuk mereka. Doa dan sebagainya, rapatkan. Dan malam ni mudah dah buat grup keluarga. Anak cucu dan sebagainya buat grup anak beranak, supaya hubungan sentiasa berjalan, hubungan yang baik. Bantu. Kalau kita ada keluarga yang besar, tentu ada daripada adik-adik kita kaya. Tentu ada yang miskin. Yang kaya ni bantu orang miskin ni. Jangan berbangga dengan gaji mahal, mewah hidup, sedangkan anak beranak duduk kadang agak susah. Adik-adik terutamanya orang dekat dengan kita tu susah. Adik mua tu. Masing-masing cari pandai nak hidup. Tak boleh cakap begitu. Kita kena hubung silaturahim baik, bantu. Apatah lagi adik-beradik kaya, kemudian anak-anak saudara pula. Kalau susah nak sama belajar ke apa lah, kita bantu menghubungkan silaturahim. Patutlah zakat yang paling afdal bila dikeluarkan dapat dua pahala, tak apa dia. Pertama, keluar zakat, yang kedua kepada orang yang paling dekat pada kita, kaum kerabat kita. Kerana pahala sambung silaturahim, dia besar pahala. Kadang-kadang kita ni adik-beradik abang nak kais seorang, tambuhi rasa rezeki pada adik-adik. Kalau orang kerja Petronas, kerja laut yang bonus mahal banyak-banyak tu. Kerja luar negara tu bonus. Dapat bonus tu ingat adik-beradik. Orang kerja luar negara memang mahal gaji. RM40,000, RM80,000. Kemudian bila boleh bonus pula 4 bulan bonus. 6 bulan bonus. Boleh RM100,000. Ingat pada orang susah di kalangan anak beranak ni. Jangan kaya seorang tau, bina rumah besar apa semua sekali, lupa pada keluarga yang susah, yang miskin. Mana kalau ada benda gini, alah mudah sangat lah.
ni anak ramai di KL kerja besar-besar belaka, lepas tu mak tinggal dua orang, lepas tu atak tiri se minta dengan JPKK kok darah catong anak mak kerja besar-besar nak besar semua nak harap, padahal anak kaya-kaya. Lepas tu kena bantulah, nah, bantu masyarakat, bantu anak-anak, bantu keluarga. Allahu Akbar. Ha, ni sebagai contohlah. Ya. Ha, kalau dia tak boleh buat pun, dia minta lah siapa-siapa pak mak orang tukang ke di kampung dia. Ha. Mak aku pergi rumah 200 ke, pergi dia tengok rumah apa? Rumah mak aku ni ke mana lah. Ha, begitu sebagai contoh. Sebab semua amal-amal yang baik ini dapat mendapat kelebihan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah sentiasa memerhati mengawas kamu. Bila kita merasai bahawa Allah taala memerhati kita, muraqabah dengan kita lah, kita rasa benda ni, insya-Allah kita akan jadi orang yang baik, orang yang jujur. Abdullah Nasir Alwan menyatakan bahawa muraqabah Allah hamba dengan Allah Ta'ala terbagi kepada empat. Yang pertama, muraqabah hamba kepada Allah dalam perkara ta'at. Maka hamba itu bila tahu Allah Ta'ala perhati, dia akan melaksanakan ketaatan-ketaatan dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain. Itu hebat. Abdullah Nasir yang sebut. Yang kedua, muraqabah hamba dengan Allah dalam perkara maksiat. Maka dia akan bertaubat, menyesal, tidak akan kembali dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Menghilangkan, bertaubat, hilangkan semua, tak ulangi, berjanji tak akan ulangi lagi. Ha. InsyaAllah. Yang ketiga, dalam perkara nikmat. Maka orang yang muraqabah dengan Allah Ta'ala, dia akan sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia bersyukur, maka dia akan apa? Dia akan melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Dia akan tinggal larangannya. Ini dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, ada banyak menyebut tentang syukur ni. Ni nikmat kita banyak dapat, tapi tak bersyukur pada ramai. Mana orang yang nikmat dia dah dikurniakan oleh Allah Ta'ala banyak, tapi tak bersyukur pada Allah. Antara tanda tak bersyukur pada, tak semayang, tak semayang, tak ingat pada Allah Ta'ala. Allah ni nikmat sehat pula, lepas tu kerja pula, lepas tu boleh rezeki banyak pula, tapi tak bersyukur pada Allah Ta'ala. Tinggal sebenarnya. Orang ni bukan orang yang muraqabah dengan Allah. Kemudian yang keempat, Abdullah Nasir Ulwan sebut, muraqabah hamba dia dengan Allah Ta'ala, iaitulah dalam perkara musibah. Sakit demam, ujian, apa semua sekali, tanda dia muraqabah dengan Allah Ta'ala apa dia? Dia redha dengan apa yang Allah tentukan pada diri dia, dan dia bersabar menghadapi. Tidak mengeluh. Ini merupakan di antara perkara yang disebut dalam tiga dalam ayat yang pertama di surah An-Nisa ini. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan yang kita baca pada malam ini, InsyaAllah kita sambung pada bulan yang akan datang. Perkara yang masih dalam silaturahim. Baru ni baru mukaddimah, insyaAllah. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama, insyaAllah. Jadikan kita orang yang berminat dengan majlis-majlis ilmu ni, insyaAllah. Anda, kita orang kampung Gontok Nasir ni, masjid kita dimakmurkan oleh kita lah. Jangan harap orang luar, orang kita lah. Maka dah, setiap malam ada kuliah, kita
kita hadir. Ha, kalau macam malam esok tu imam kita baca tajwid, ha, kita mari belajar dengar insya-Allah. Lama kelamaan kita akan mahir. Ha, kita betul tentang diri kita Quran. Kemudian bab lain pula ustaz-ustaz mari. Jadikan kita niat ikhlas menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, mendapat kelebihan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.